Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mediana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai pembalap Rio Haryanto yang melamar kekasihnya yaitu Athina Papadimitrou. Nah guys, penasaran nggak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, ada kabar membahagiakan dari pembalap Indonesia bernama Rio Haryanto yang telah melamar sang kekasih. Dalam beberapa tahun terakhir, Rio sendiri memang dikabarkan tengah dekat dengan Athina Papadimitrou. Namun mereka guys jarang mengumbar kemesraan mereka dan akhirnya tanggal 26 Mei tahun 2024, Rio resmi melamar Athina yang dimana adalah keponakan Sandiaga Uno guys. Kabar itu pun dibagikan lewat akun sosial media Instagramnya. Mereka mengunggah banyak foto prosesi lamaran yang salah satu fotonya adalah Rio terlihat tengah berlutut di depan Athina sembari memberikan bunga. Sandiaga juga terlihat hadir dan mengungkapkan kegembiraan atas acara lamaran ponakannya itu. Lalu mendoakan sang ponakan dan Rio Haryanto agar sampai ke pelaminan guys. Lebih lanjut, sosok Athina yang diduga sebagai calon istri Rio itu bukanlah perempuan sembarangan loh guys. Tak hanya cantik, Athina juga perempuan muda yang inspiratif. Dirinya pernah didapuk sebagai ambasador milenial Yayasan Jantung Indonesia. Wah, selamat untuk keduanya. Gimana guys pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.